Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari, beliau berasal dari Aceh, begitu datang ke wisuda untuk bisa menghadiri putrinya yang di wisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaAllah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaAllah ibadah umrah. Ya, untuk ayahnya yang hebat itu, yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar khususnya di Indonesia, demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan.